kuatin topeng serang. Hah? Kuatin topeng serang? Oke, berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Yang pertama-tama, kalian siapkan bahannya teman-teman. Kardus bekas sama gambar, ini hasil ngeprint ya. Oke, selanjutnya kalian potong gambar hasil ngeprint ini ya, mengikuti pola gambar yang ada di gambar ini. Saatnya kita potong teman-teman. Oke, selanjutnya gambar ini kalian tempelkan ke kardus ya. Kita eratkan dengan lem ini teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kalian potong ya. Sudah terpotong seperti ini, tinggal yang bagian samping-samping ini kalian lubangi ya teman-teman. Sudah kita lubangin. Kita masukkan karet yang seperti ini ya. Nah, kalian ikatkan seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Satu lagi ya, di lubang sebelahnya. Saatnya kita satukan. Oke, kalian buat seperti ini teman-teman. Kita buat mainan pisau-pisauannya teman-teman. Kita lukis pisaunya ya. Tinggal kita gunting. Oke, pisaunya sudah jadi. Tinggal kita menakut-nakuti teman-teman kita. Saatnya kita pakai teman-teman. Kita gunakan handuk ini ya sebagai penutupnya. Mantap.